Penyerahan dua unit kapal dilakukan di Pelabuhan Manado. Kedua kapal yakni KM Ganda Nusantara 13 dan KM Nusantara 18 diberikan ke Menhub untuk melayani transportasi penumpang di wilayah Manado, Likupang, dan Bunaken. Penyerahan dilakukan oleh Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Wisnu Handoko kepada Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Utara Linda Watania. Menurut Handoko, dengan program tol laut Presiden Indonesia Joko Widodo, maka pihaknya telah mengoperasikan kapal perintis dengan total di seluruh Indonesia berjumlah 113 unit kapal. Ya, jadi kapal ini nanti pangkalannya diletakkan di pulau, ya, di pulau Likupang ya, Pak ya. Jadi nanti kapal ini akan menghubungkan dengan kapal perintis yang berpangkalan di Bitung dan Manado yang menuju kapal pulau tersebut. Jadi orang pulau tersebut kalau mau ke sini bisa diangkut dengan kapal. Tidak ada lagi pulau-pulau di yang ada di sekitar Manado dan Bitung ini yang tidak terlayani. Diharapkan dengan adanya bantuan dua kapal yang diberikan oleh pemerintah pusat bisa lebih mendukung mobilisasi masyarakat yang ada di daerah kepulauan serta mampu mengangkat potensi pariwisata daerah. Jimmy Dabar, Kompas TV, Manado.